Hanya sekitar 4 jam dari ibu kota Jakarta, Pantai Sawarna memang tak pernah gagal menyajikan keindahan bagi semua pengunjungnya. Tak hanya saat musim liburan saja, pada hari biasa pun Pantai Sawarna tetap ramai dikunjungi wisatawan. Apalagi ketika sore hari tiba, angin segar menyatu dengan deburan ombak sangat menyejukkan hati. Tapi jika kita telusuri lebih jauh, rupanya Pantai Sawarna menyimpan banyak cerita di masa lalu. Bahkan pada beberapa kawasan, terdapat legenda yang masih dipercayai masyarakat setempat hingga sekarang. Memang kalau Sawarna itu disebutnya Pantai Emas ya. Tapi emas itu yang nggak tahu karena mungkin ada emasnya di sana atau mungkin pariwisatanya emas membuat orang-orang jadi senang ke sana gitu. Sawarna itu dulunya pas zaman sejarah banget nih, pas zaman Belanda. Itu ada kebun kelapa pertama kali yang di apa ya sih yang orang Belanda bikin gitu. Masuk dalam wilayah Desa Sawarna, Kecamatan Bayan, Lebak, Banten, kawasan Pantai Sawarna membentang dari Pantai Pulau Manuk pada sisi barat hingga Pantai Karang Taraje pada sisi timur. Jika dihitung secara total, luasnya mencapai 2.500 hektar. Salah satu ikon dari Pantai Sawarna yang menjadi destinasi wajib wisatawan tentulah Tanjung Layar. Berjarak sekitar 20 meter dari garis pantai, bentuk tebing ini sekilas menyerupai layar perahu yang menjulang tinggi. Pada bagian tengah tebing, seakan terbagi dua dengan celah yang hampir putus. Di balik bukit tersebut, terdapat bebatuan karang yang seolah membentuk pagar pembatas dan melindungi tebing tersebut dari terjangan ombak laut selatan. Beragam versi legenda turut serta dalam cerita asal-usul Tanjung Layar. Yang paling terkenal tentu kisah Sangkuriang. Konon, sosok yang lekat dalam cerita masyarakat Sunda ini marah besar ketika gagal menyanggupi permintaan sang ibunda. Perahu yang dibuatnya dibalik hingga menjadi tangkupan perahu. Sementara layar yang telah terkembang dilemparkan ke selatan dan membentuk dua karang di Tanjung Layar. Meski begitu, ada legenda lain yang tersebar di masyarakat dan tak kalah mengejutkan. Kisah yang disangkut-pautkan antara sosok Nabi Adam, Kabayan, sampai suku Baduy. Tak jauh dari sekitar pantai, kita bisa melihat sebuah lekukan yang sepintas mirip dengan bekas tapak kaki, tepatnya kaki sebelah kiri. Masyarakat menyebutnya sebagai jejak si Kabayan, salah satu tokoh cerita rakyat paling terkenal dari Tatar Sunda. Yang menarik, jejak ini banyak dikaitkan dengan keberadaan Nabi Adam dan masyarakat Baduy yang menganggap mereka adalah cucu langsung dari manusia pertama tersebut. Tapak Kabayan ini sebetulnya ada bahasa kiratanya atau bahasa silokanya. Tapak si Kabayan itu artinya bahasa Sundanya ciciren mimiti ada kehidupan. Kalau bahasa Indonesianya pertama ada kehidupan, artinya bahwa Tapak si Kabayan ini diidentikan dengan nama orang pertama yang turun ke dunia, yaitu berarti Nabi Adam. Jika dilihat secara geografis, Pantai Sawarna memang tak terlalu jauh dari Desa Kanekes yang merupakan tempat tinggal etnis Baduy. Hanya sekitar 90 km atau 3 jam perjalanan menggunakan kendaraan. Sehingga ada yang meyakini bahwa ini adalah salah satu tempat di mana Nabi Adam berhenti setelah singgah di Baduy. Ukuran sendiri mencapai panjang 2,5 meter dengan lebar sekitar 70 cm. Jadi kalau ingin tahu panjangnya telapak kaki si Kabayan ini, kita tinggal ukur. Karena nanti dikonversikan, dibandingkan dengan ketinggian sesuai dengan keterangan para ulama bahwa Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Berarti 60 hasta itu seperti ini. Kalau dibandingkan dengan ini, kurang lebih 20 kaki kita atau 23 kaki adek. Terlepas dari mitos tersebut, memang tak pernah diadakan penelitian terkait dengan keberadaan tapak kaki Kabayan tersebut. Semua hanya mitos yang hadir dari cerita tutur lisan. Menurut orang Baduy katanya bahwa Nabi Adam itu diturunkan di Gunung Kendeng. Melangkah, ya. Melangkahnya adalah tapak si Kabayan itu. Penyebutan Sawarna sendiri punya ragam versi yang berbeda. Dari Suwarna yang merupakan salah satu tokoh masyarakat,
Sawarna dalam artian satu warna, sampai Sorana yang bermakna suara pantai ini akan bergaung ke penjuru negeri. Di masa Hindia Belanda, Tanjung ini dikenal dengan nama Java's Eerste Punt atau ujung pertama Pulau Jawa. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Raffles tahun 1813 tentang pembagian wilayah Kesultanan Banten, itu dibagi 4 wilayah, di antaranya adalah Banten Kidul. Sawarna itu bagian daripada under district Madur yang masuk ke wilayah Banten Kidul. Dan Sawarna itu merupakan sebuah kawasan atau wilayah perkebunan. Pada zaman kolonial Belanda, Desa Sawarna merupakan sentra perkebunan kelapa untuk diolah menjadi kopra dan minyak kelapa. Salah satu buktinya adalah keberadaan makam Jan Louis van Gogh yang disebut menjadi pionir perkebunan kelapa saat itu. Diawali dengan membuka lahan seluas 54 hektar di pinggir pantai Ciantir dan Tanjung Layar, van Gogh dikenal lebih memprioritaskan pekerja pribumi untuk bekerja di perkebunan. Van Gogh kalau di sini itu dipanggilnya Van Hoop oleh warga masyarakat, Tuan Van Hoop. Ya, tapi bahasa Belanda Jan Louis van Gogh. Dan yang perlu diketahui, Jan Louis van Gogh itu adalah keponakan Vincent van Gogh. Vincent van Gogh itu pelukis terkenal dari Belanda. Dan selama sekian tahun coba saya hubungi keluarganya dengan berbagai surat ya ke Kedubes Belanda. Beberapa bulan kemudian dari Kedubes Belanda menyampaikan pemberitahuan bahwa keluarganya akan menghubungi. Dan keluarganya memberikan surat kepada kita bahwa betul itu adalah Jan Louis van Gogh, keponakan Vincent van Gogh. Selain mitos, legenda, dan sejarah yang berwarna-warni, keindahan Sawarna memang tak bisa dibantah siapapun. Saat sore hari, sinar matahari yang menyengat akan memberikan kesan siluet yang cantik untuk tebing yang berdiri kokoh ini. Apalagi gempuran ombak yang sesekali menghantam batu karang, membuat air terhempas hingga melambung tinggi. Di beberapa wilayah bibir pantai Sawarna, wisatawan diperbolehkan berenang, tetapi dengan peraturan yang ketat. Pantai Sawarna ini berhubungan dengan pantai selatan yang cukup ombaknya cukup deras gitu ya. Jadi cuma hati-hati aja sih sebenarnya. Walaupun dulu itu pernah kejadian ada salah satu mahasiswa yang hanyut karena itu, karena ketidakhati-hatian itu seperti itu. Menurut Aceh, kejadian tersebut menimpa mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Naasnya, ombak menggulung korban ketika sedang berdiri di area tebing. 40 hari selang, mayat korban baru ditemukan dengan kondisi yang sudah tidak sempurna. Di wisata Sawarna ini selalu disiagakan oleh penjaga-penjaga pantai. Nanti mereka sendiri yang akan menghimbau ketika ombak ini lagi besar atau tidak boleh dulu berenang. Atau misalkan arus sedang berpindah ke sini, arus sedang berpindah ke sana gitu. Jadi mereka sendiri yang akan menjaga dan menempatkan larangan-larangan gitu.